Dikarenakan Pak Sekda lama pensiun atau gimana Pak? Pak Sekda yang lama ini usianya hampir 60. Beberapa bulan lagi usianya 60. Dan Pak Herman ini jadi Sekda sudah lebih dari 5 tahun. Jadi harus dievaluasi dari kinerja. Ya. Itu alasannya. Menurut undang-undang kalau sudah lebih dari 5 tahun harus dievaluasi. Pak, ini kan menjelang pilkada, Pak. Apakah ini ada kaitannya dengan itu atau gimana? Mana aduh lah, kalau dikatur dulu ngawur tau. Ini kan urusan-urusan pemerintahan, apa lagi? Pak, ada unsur KKN. Pak Herman sekarang sebelum masa pensiunnya? Pensiun. Sebelum masa pensiun apa posisinya, Pak? Staf atau balik posisi? Posisi, Pak. Pak Herman ini usia pensiun ASN itu kan 58, kecuali dia eselon 2, itu bisa 60. Pak Herman ini usianya hampir 60. Beberapa bulan lagi beliau pensiun, 60 tahun. Katakanlah MPP sekarang. Ya, MPP. Tapi dengan diganti ini beliau urus pensiun. Pak, kabarnya ini Sekda yang baru ini, apakah ada hubungan saudara atau gimana Pak? KKN barangkali. Yang lainnya, itu versinya ini. Ini yang dipantau Sekda. Makanya Sekda itu karena saya tidak punya wakil, ketika saya berhalangan, ada hal-hal lain biasanya Pak Sekda yang melakukan. Pak, secara keangkatan, secara eselon memang sudah layak Pak? Sudah memenuhi syarat Pak ya? Semua sudah sesuai dengan aturan. Sudah dapat izin dari Pak Gubernur, dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dari Menteri Dalam Negeri. Tidak ada yang salah itu. Jadi yang pertahanan 6 bulan sebelum mencalonkan diri tidak boleh melantik, artinya sudah di... Boleh. Yang tidak boleh itu kalau sudah kasih izin Menteri Dalam Negeri. Bisa saja. Aku ini masih bupati sekarang. Sampai 2021. Pak, apakah ada perubahan Pak nanti untuk jabatan lain misalnya setelah ini? Kita lihatlah nanti itu. Ya. Pak, tapi ini memang murni karena Pak Sekda lama sudah berevaluasi. Sebentar lagi pensiun. Hanya beberapa bulan lagi umurnya. Dan saya di sambutan saya bisa dikutip tadi. Ya. Ini menurut hemat saya sempurna jadi Sekda. Herman sempurna dan paripurna. Mendarat landing mulus. Iya, mau mulus. Bagus. Terkesan kemarin diberi penghargaan kabarnya, Pak? Iya. Diberi penghargaan. Jadi jarang-jarang Sekda itu sampai lebih dari 5 tahun. Yang terkesan mendadak enggak ini, Pak? Oh, enggak ada, mendadak. Pak, ada kemungkinan Pak Herman ini bakal jadi pendamping kita, Pak, untuk kemungkinan ini. Karena kita enggak tahu. Ya, ini kan apa namanya? Dunia politik itu kan dinamis ya. Karena Pak Bupati kan pernah ngomong figur terbaik. Pak Herman ini kan kita tahu Pak Bupati juga mengakui dia kan figur yang sempurna Pak. Artinya ada kemungkinan beliau jadi. Kita lihat saja nanti ya. Atau sudah ada calon yang sudah ada Pak? Ada calon yang putuskan? Pak Musleh jadi Pak. Bisa saja, semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi ya. Termasuk Endang PU Pak. Semua bisa terjadi. Untuk satu lagi Pak. Yang pasti saya bisa nyalon. Kalau untuk Golkar gimana Pak? Golkar itu kan cukup ya, dia bisa calon sendiri ya. Kan selama ini dikabarkan akan mendukung Pak Ilyas selaku petahana. Ya kita tunggu-tunggu Pak, kalau belum ada dulu. Kita tunggu-tunggu belum keluar-keluar. Jadi Pak, berapa partai Pak? Masih menunggu dari Golkar. Ya kalau nggak tunggu-tunggu Golkar ngapain? Sudah lama saya keluarkan itu rekomendasi. Berapa partai Pak? Untuk saat ini sudah yang mengikuti kita? Yang pasti cukup. Cukup. Sudah. PBB, Hanura. Sudah. Tapi cukup kalau partai itu. Isu yang beredar bahwa pelantikan Sekda ini penuh nuansa politik itu tidak benar. Oh, tidak ada itu. Ini kan urusan birokrasi, urusan pemerintahan. Mana ada urusan politik di sini? Pesaing kan sudah begitu gencar waktu. Kemasannya. Itu kan kampanye. Itu kan kampanye. Tapi belum masuk tahapan. Iya. Masih dibolehkan itu Pak ya? Saya enggak tahu itu. Iyalah. Oke, Pak.